Bah, ngapain kau istriku? Masak? Masak apa kau sayang? Masak kue ini? Kue ini ya? Kok agak lain? Kok masak-memasak kau pagi-pagi ini? Tumben. Enak ini? Kue apa ini sayang? Ih, kok langsung kau makan? Kok curi start? Ya udahlah, mantap bikinnya istriku ya. Pakai senyum masaknya. Pakai senyum sayang, biar tambah enak kuemu. Diamlah kau. Mandi kau sana, mandi, mandi, katanya istriku guys. Masak dia teman-teman. Dan aku sudah mandi teman-teman. Sudah ganti baju kerja. Karena hari Minggu ini aku kerja di tempat mertuaku teman-teman. Tapi sebelum berangkat kerja, diantar istriku nanti aku guys. Kusapulah dulu rumah kami ini ya teman-teman. Pakai sapu baru. Sapu baru yang kemarin kami beli di video sebelumnya teman-teman. Cemana? Mantapnya ini kira-kira. Sambari istriku masak kuenya pagi-pagi. Pantas ada ribut-ribut pagi-pagi waktu aku tidur. Rupanya udah masak-memasak istriku guys. Masak kue dia teman-teman. Nah ini dia aku memberesin. Menyapulah menyapu. Bang, janganlah nyapu, istrinya lagi masak itu nanti debu-debunya kena makanan. Gak ada debu-debunya guys. Ini ruangan ini ada dia banyak kali kipas apanya. Kipas sedot-sedotannya ke atas. Sedotan bau. Yang bau-bau, sedotan asap, sedotan debu. Jadi gak ngaruh teman-teman. Aman, tenanglah. Jadi sambari masak istriku aku menyapu. Nggak akan ada debu guys. Dan inilah aku pakai sapu yang kemarin ku beli guys. Rupanya lebih susah lagi teman-teman. Lebih susah nyapunya pakai sapu ini rupanya guys. Kok gini ya? Pantas lah orang Jepang ini nggak pala suka pakai sapu gini. Mungkin karena lantainya ya teman-teman. Dan sampahnya nggak sampah apa, sampah berat-berat. Sampah ringan dia di rumah ini guys. Jadi susah dia. Nah sudah selesai bersih-bersih rumah. Istriku juga sudah selesai masak teman-teman. Dan aku juga sudah selesai serapan ini. Enak kali rupanya kue istriku. Oke lah, berangkatlah aku teman-teman ke rumah mertuaku. Karena itulah hari libur ini ya, tetaplah kerja guys. Cemana mau dibikin, cemana mau dibuat. Memang bulannya lagi sibuk ya kan guys. Dan ini udah gak cari uang rokok lagi nih sama mertua ini teman-teman. Udah cari uang gaji lah ini ya kan. Hari Minggu ah, udah hitungan lembur lah ini ya kan guys. Apalah video konten kita hari ini ya guys. Wajib sorenya aku ini pulang, sibuk. Halo guys, teman-teman sebangsa dan setanah air. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi di sini ya, di video kami ini ya guys. Dan ini istriku mau antar aku kerja tempat mertua teman-teman. Aku hari Minggu kerja guys. Memang lagi sibuk-sibuknya mertuaku teman-teman, toko bunganya. Jadi ya udahlah, kerjalah aku teman-teman. Dan istriku senang kali dia. Dia pergilah shopping kan. Nggak diajak aku, mampus kau katanya. Bebas aku belanja-belanja, nggak ada yang apa-apa katanya. Oke lah teman-teman, ikutin terus Entra Story guys. Nah ini dia suasana di pagi hari guys, di pedesaan Jepang, di kota kecil lah teman-teman. Dan cerah tapi dingin guys, cerah tapi dingin ini suasananya. Dan apalah video kita ya teman-teman untuk hari ini. Karena wajib sorenya aku ini pulang guys. Dan ini aku udah sampai di rumah mertuaku teman-teman. Dan mobil abang iparku pun udah nunggu itu. Oke lah, langsung kerjalah aku ya guys. Langsung kerjalah teman-teman. Nah langsung kerjalah guys. Langsung aja ya kan. Biar cepat siap. Karena ini banyak kali ini yang ku kerjakan. Kayak apa, kayak bunga-bunga sebelumnya. Di video sebelumnya, ini susah kali nih. Bunga-bunga daun cemara ini guys. Lama ini, sampai sore aku ini guys.
Jadi kukerjakanlah ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, sudah setengah pekerjaan. Tadi udah ku bilang sama istriku, guys. Istriku, antar nanti makananku ya sayang. Nasiku jam 2 ku bilang, guys. Rupanya kelamaan jam 2, udah lapar kali aku. Salah bilang aku, guys. Seharusnya jam-jam 1 kan. Tapi ini jam 2 ku bilang teman-teman. Ya jam 2 lah diantar. Kalau orang Jepang kan gitu, guys. On time dia. Jam 2 dibilang jam 2 datang. Samalah kayak di Indonesia, tepat-tepat waktu orang-orangnya. Jadi inilah guys, sambil menunggu istriku. Mananya istriku ini? Gitulah pikiranku guys. Udah lapar ini. Jadi ingat waktu anak-anak ya kan teman-teman. Aku ya. Kalau aku kan orang kampung aku. Dulu kan jaga padi aku guys di sawah. Yeah, pakai tali gitu, ditarik-tarik talinya, ngusir burung gitu guys. Jadi kalau udah siang diantarlah nasi sama mama kita kan, sama mamaku diantarlah pakai bakul gitu. Ikannya ikan asin goreng, tapi enak kali. Waktu dulu, waktu anak-anak guys. Dan ini dia istriku sudah datang guys, betul kan? Jam 2 teman-teman. Kalau udah jam 2 katanya jam 2. Gitu orang Jepang ini. Gak ada molor-molor. Halo istriku. Ini suamiku katanya. Ini sayang, ini makananmu nah katanya. Makanlah kau suamiku kata istriku guys. Terima kasih ya istriku, ku bilang guys. Oke teman-teman, makan siang laku. Walaupun telat, salah bilang tadi. Seharusnya jam 1 kian kan, ini jam 2. Dan inilah dia bontotku, kubukalah dulu apa ini. Baju apa ini? Baju masak-masak. Baju masak-masak guys. Ini dia teman-teman. Apa ini istriku? Apa ini sayang? Tempe sambal katanya guys. Oh tempe sambal yang kemarin. Sama daging katanya guys. Sayur daging. Oke lah. Makanlah aku ya guys ya teman-teman. Udahlah istriku jangan tengok-tengokin aku. Ah malu aku. Ditengokinnya aku guys. Oh gak bisa lagi kau ditengok-tengokin. Gitu kata istriku guys. Suka kali lah perempuan ini ngancam-ngancam. Dan istriku kembali teman-teman. Mau ke apa dia, supermarket belanja-belanja lagi. Tadi pagi udah belanja. Ini siang mau belanja lagi katanya. Banyak kali yang mau dibeli guys. Banyak kali. Serius, tahap apa yang dibeli istriku ini. Sekalian mau ke rumah tempat adik ipar dia. Ke rumah adik iparku guys. Ke rumah adiknya. Oke lah, hati-hati kau ya istriku. Lihat jalan ya sayang. Dan sudah selesai teman-teman. Dan apa ini mimpi manis. Baru sadar aku tempat makananku tulisan Indonesia. Apanya tas-tasnya. Canggu, Uluwatu, Ubud. Oh mungkin tas-tas waktu kami kembali ke Indonesia kemarin. Oke lah teman-teman, ku kerjakanlah kerjaanku biar cepat selesai guys. Akhirnya selesai juga teman-teman. Sudah bersih kali ku bikin kan. Wah, udah cantik kali tempat ini ku bikin guys. Dan ini udah setengah 5. Hampir mau setengah 5 teman-teman. Udah mau setengah 5. Banyak kali pulanya. Itulah kotak-kotak itu semua sampahnya. Berapa kotak itu. Oke. Kulepaslah semua atribut. Apa ini? Atribut peralatan tempur ini guys. Udah selesai kerjaku di sore hari ini. Permisilah aku sama mertuaku. Mana mertuaku ya? Tadi di luar ku tengok dia. Motong-motong rumput. Biar permisi dulu aku. Dan nunggu istriku menjemput teman-teman. Nah ini dia sampah-sampahnya banyak kali. Dan itu mobil mertuaku, mertua laki-laki guys. Mana dia ya? Oh itu. Motong apa dia? Membersihkan kebun-kebun. Udah siap aku kerja mertuaku. Oh iya makasih ya. Gitu katanya guys. Dan pas kali juga istriku datang teman-teman. Untuk menjemput aku selesai kerja di sini guys. Selesai juga teman-teman kerja di
tempat mertua. Dari mana? Dari rumah kokorok. Dari tempat adik ipar, baru shopping-shopping, puaslah dia guys, puas sekali dia teman-teman. Dan ini kita sekarang menuju pulang ke rumah teman-teman. Jadi seperti inilah dulu video kita ya guys ya teman-teman. Mau cuman aku bikin ya kan, mau cuman aku buat. Kerja aku sampai sore guys, mulai pagi tadi. Dan inilah dia suasana. Ya apa itu? Sayang, singgah dulu, belikan dulu itu buah kesemak. Ada yang jualan guys, jualan kesemak. Kalau di Jepang ini gini teman-teman, pedagang kaki limanya seperti gini guys. Ditaruh gitu aja dia buah-buahnya, baru ditaruh dia kotak-kotak uangnya. Baru kita belilah, ha. Gak ada di sini. Apa pung beli? Pung gak ada gini guys. Pakde beli. Pakde beli. Gak ada di sini guys. Kalau kita suka ambil masukkan uang. Gitulah di sini teman-teman. Dan inilah dia. Kubelilah dulu guys. Dia harus uang pas. Gak ada kalau uang lebih gak ada kembalian teman-teman. Dan ini dia buah kesemak. Buah kesemak ini guys. Berarti dia ada pohon kesemak ini. Nah ini dia aku masukkan teman-teman. Ku bawalah ini. Udah. Jujur-jujur aja dia guys. Sama lah kayak di Indonesia. Jujur-jujur dia. Gak akan hilang. Gak ada yang nyuri. Sama juga di sini teman-teman. Gak ada yang nyuri ini. Gak akan hilang ini guys. Dan ini dia guys. Buah kesemaknya nih. Ha, tiga. Tiga buah 100 yen. 3 buah 100 yen ataupun 10 ribu rupiah. Kalau di supermarket dia 1 buah 10 ribu. Kalau ini 3 dia guys. Itu di sini teman-teman. Kalau gini kan mantap ya kan teman-teman. Dia ada pohon buah kesemaknya. Baru dipetik-petikinnya, ditaruh di jalan, dijual ya kan guys. Mantap ya kan. Tapi ada juga beberapa petani nggak open dia. Biar dibiarkannya aja buah kesemaknya busuk. Kayak di depan itu ada itu buah di depan itu buah kesemak. Satu pohon nggak diambil pemiliknya. Padahal diambilkannya ya kan guys. Diambilkannya ditaruhlah di pinggir jalan kayak tadi. Kan enak ya kan. Puas hati, hati pun lega. Nggak apa, nggak kesal. Dan oke lah guys, ngopilah dulu. Jadi kalau ada kata-kata yang salah dalam video ini teman-teman, ataupun apa namanya kelakuan yang kurang baik dalam video ini guys, mohon maaf ya teman-teman. Salah laku di situ ya guys. Kalau ada kata-kata yang salah di dalam video ini teman-teman, hilap laku di situ ya guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan inilah dia video singkat kita guys, aktivitas kita hari ini. Sehat selalu teman-teman. Dan sampai jumpa di Endra Story selanjutnya ya guys. Pelan-pelan istriku. Oke teman-teman, bye bye. Istriku kasih bye bye dulu. Tengoklah sedikit. Oh, driver. Bye-bye guys.